Okey, assalamualaikum dan selamat malam. Okey, saya ingin kongsikan satu masalah yang berlaku pada kenderaan ini, iaitu kancil 850. Okey, sekarang ni saya dah start enjin. Sepatutnya indikator ataupun simbol bateri yang terdapat kat meter tu, bila enjin hidup, dia akan padam ataupun hilang. Tapi malangnya saya dah start enjin, dia masih keluar ataupun masih ada kat meter lah. Sebenarnya bila berlaku macam ni, punca dia adalah yang pertama, kemungkinan alternator kita rosak yang tak boleh simpan cas lah. Okay, yang kedua, kemungkinan wire di terminal bateri ke alternator kemungkinan putus ataupun dah lama ataupun dah tak berapa nak elok lah. Dan yang ketiga, kemungkinan besar fuse terbakar. Okey, first saya akan try dulu nak check alternator. Okey, cara check alternator sama ada dia boleh berfungsi lagi atau tak, saya akan buka terminal bateri sama ada positif ataupun negatif. Tapi saya akan bukakan untuk negatif lah. Jika enjin hidup bila saya buka terminal bateri, bermakna alternator kita masih berfungsi dengan elok ataupun masih menyimpan cas. Dan jika saya buka bateri, kereta ini ataupun enjin akan mati, bermakna alternator dah tak elok dan tak boleh simpan cas. Okey, jika berlaku alternator rosak, kita perlu tukar baru ataupun kita boleh tukar dia punya brush dia ke yang dalam. Tapi bagi saya, jika berlaku alternator rosak ni, saya akan tukar satu set lah. Sebab saya rasa sekarang ni untuk alternator ni tak adalah mahal sangat harga dia. Okey, kita cuba buka bateri, kita tengok apa yang berlaku. Okey, sekarang ni saya akan buka bateri untuk pembagi terminal negatif dan saya akan keluarkan dia punya terminal ni, bateri ni. Kita tengok apa yang berlaku kepada enjin kereta ni. Okey, sekarang ni enjin dia telah mati. Ini bermaksud alternator kereta ni dah tak elok dan tak boleh simpan cas. Okey, kalau tuan-tuan ataupun puan-puan yang tak kenal alternator, saya akan tunjukkan yang mana satu alternator. Okey, ini adalah alternator yang saya suluh ni. Ini adalah alternator. Okey, saya tunjuk lagi ini yang kat bawah ni. Ha, ini adalah alternator. So, kita perlu tukarkan alternator. Okey, saya akan tunjukkan cara untuk menukar alternator untuk pada video akan datang. Okey, selamat malam dan jumpa lagi di video akan datang.